Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua KJR di channel KJR ya guys ya. Oke, jadi pada video kali ini gua akan bahas lagi tentang eFootball 2023 lagi guys ya. Dan sekarang video kali ini spesial bulan Ramadan. Meski bulan Ramadan, gua bikin squad full muslim ya guys ya. Jadi gila gak tuh, full muslim yang ada di Eropa ya, pokoknya di seluruh dunia gua masukkan dalam squad ini guys ya. Dan nanti kita coba setelah memasukkan semua pemain muslim di squad ini, oke? Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga like dan share, oke? Langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini gua pertama-tama memasangkan kiper dulu ya. Di sini ada Yasin Bono yang kita ketahui itu di Piala Dunia bagus banget ya jadi kipernya gitu kan. Kiper dari Maroko gitu kan. Oke, kita lanjut. Di sini ada CB-nya gua pasangkan Ibrahima Konate dari Prancis, dan di sini ada Anthony Rudiger dari Jerman. Oke. Kita lanjut ke RB ya. RB di sini ada Hakimi dan Asnawi. Gua pertama-tama mau pasangin Asnawi, dan di sini Hakimi kita cadangkan dulu aja. Oke, gua mau coba Asnawi ya, yang penting muslim gitu kan. Asnawi kan dari Indonesia, kita cinta produk lokal. Widih, gila gak tuh. Nah, di sini gua cari LB, di sini gua pasangkan Pratama Arhan ya. Oke, karena gak ada LB yang lain yang muslim gitu kan, jadi kita pasangkan Pratama Arhan saja. Oke. Dan di sini ada DMF, gua pasangkan N'Golo Kanté. Oke, N'Golo Kanté. Ini dia dari Chelsea. Kita lanjut, di sini ada AMF atau CMF ya. Dua di sini gua pasangkan, di sini ada gua punya Mesut Ozil. Oke, di sini kita cari dulu Mesut Ozil. Oke, nah ini dia Mesut Ozil. Nah, ini dia Mesut Ozil. Oke, meskipun udah bermain di Eropa, gak di Eropa ya, gua masih tetap pakai karena Mesut Ozil masih bagus menurut gua. Dan di sini ada Witan Sulaiman. Gua jadiin sayap kanan saja di squad ini. Oke. Kita ada Witan Sulaiman, sebenarnya masih banyak. Di sini ada Ansu Fati, Eden Hazard juga muslim ya. Eden Hazard ya, kalau kalian belum tahu itu Eden Hazard itu muslim ya. Nah, di sini ada Hakim Ziyech. Di sini gua pasangkan di LWF, sayap kiri, guys. Ada Salah, di sini gua pasangkan di IMF. Oke, gak apa-apa, yang penting kita full squad muslim. Dan di sini yang terakhir CF siapa ya? Oh, yang pastinya Wakaji Benzema gitu kan. Karim Benzema. Di sini ada yang great finisher juga, dan ada yang versi club selection Real Madrid juga. Nah, di sini gua akan yang pasangkannya yang ini ya. Pasanginnya yang ini. Di sini ada ini dia. Squad full muslim, guys. Di sini ada kiper Yasin Bono, dan kita peduli dulu tim cadangan. Oke, gua akan masukkan di sini ada Mas Diaby ya. Diaby juga muslim katanya. Bukan katanya sih, emang real sih. Nah, ini ada Diaby. Oke, Diaby. Muhammad Salah udah. Nah, di sini ada Osman Dembele. Oke, Osman Dembele dari Barca. Barcelona nih, guys. Kita lanjut ke Eden Hazard dari Madrid. Oke, ini ada Eden Hazard. Kita lanjut di sini ada dari pemain Arab, gak tahu siapa, kita pasangkan saja yang penting muslim. Oke. Sini ada siapa lagi? Oke, Ansu Fati. Ansu Fati kita gantiin Tomori. Dan di sini ada dari Al Hilal juga. Oke, dari Arab Saudi ya. Karena gak ada pemain lain yang gua punya. Nah, ini dia squad full muslim. Di sini ada kipernya Yasin Bono, penyerang Wahji Benzema, dan backnya itu Asnawi, Ibrahima Konate, terus ada Anthony Rudiger dan Pratama Arhan. Nanti kita setelah main babak ke satu, gua akan masukin Hakimi, Hazard gitu ya, yang lainnya. Yang penting semua kebagian main, oke? Kita lanjut di sini. Oh, ternyata di sini harus kalau lagu pengguna itu harus sesuai dengan persyaratannya. Kita main di Liga eFootball saja. Di sini gua jarang banget ya main Liga eFootball, jadi masih di PC 9, guys. Karena gua gak berfokus di PC ya. Gua fokusnya ke misi langsung. Gua gak fokus di liga. Oke. Kita langsung saja skip karena agak lama kalau pencarian lawan. Sini apakah langsung dapat? Oke, guys. Ini gua udah dapat lawan. Ini ada PSG. Widih, dengan sayap Leo Messi dan Hazard, penyerang Romario. Oke, siapa takut? Yang penting di sini gua udah full muslim dan oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita lihat permainannya kayak gimana. Ini dia Indonesia versus Paris Saint-Germain. Oke, kita langsung saja ke pertandingannya. Let's go, let's go. Ayo, ayo, ayo.
Ini dia babak pertama telah dimulai. Oke, Benzema kepada Ozil, Mesut Ozil ya. N'Golo Kante, Benzema, ini ada Mesut Ozil lagi. Oke, Benzema, Benzema, Musala. Oke, dapat sama Marco Verratti. Romario, Lionel Messi, Neymar, Romario, Romario, Romario. Messi, oke. Okay. Waduh, Leo Messi. Anjir. Oke, okay, gak apa-apa, siapa takut. Ini baru permulaan, belum perakhiran ya guys ya. Ini dia Lionel Messi, sang pencetak gol gitu kan. Oke, okay. Gol pertama dicetak oleh Leo Messi di tim lawan. Oke, okay, gak apa-apa, santai, tenang, tenang, santai saja. Kita lihat Wakaji Benzema. Oke, okay. Muhammad Mesut Ozil, Hakim Ziyech. Oke, okay, kita balas nih guys, tenang. Agak nge-lag sih ini sinyal, tapi gak apa-apa. Oke, okay, jangan jadi alasan untuk nge-lag ini. Oke, di sini ada Rudiger, Rudiger, Benzema. Oke, didapatkan oleh Segawa, Gavi. Di sini ada Romario, Neymar Jr. Di mencoba direbut oleh Pertama Arhan, dan di sini didapatkan oleh Gavi dan Hazard dan Romario. Romario, ah, oke. Masih keserang, guys. Oke, belum pernah nyerang nih. Oke, gak apa-apa, gua masih belum ketemu kelemahannya. Oke, di sini ada Benzema, dioper kepada Mesut Ozil. Oke, Mesut Ozil, ini dia mulai menyerang guys, Mesut Ozil. Mesut Ozil, Benzema, gol, yes, akhirnya guys, kita sudah kebalas satu sama nih guys. Oke, kita cetak gol satu lagi. Kita lihat, oke, selebrasi dulu gak tuh. Oke, ini dia Wakaji Benzema. Ya pastinya Wakaji gitu kan. Kalau bulan Ramadan itu Wakaji, widih, serasa apa ya? Kalau di ML tuh hero-nya itu dinaikkan damage-nya gitu kan. Oke. Okay. Nah, ini dia. Oke, okay, Rudiger, kita balas lagi Benzema, kita balikkan keadaan. Mesut Ozil, di sini ada Hakim Ziyech. Gak mungkin Ziyech kalah lari. Dan si ada Benzema, Benzema, Benzema. Gol. Mantap. Benzema, ini dia Benzema Wakaji, gila gak tuh ya. Spesial bulan Ramadan memang ya, Benzema ini spesial banget gitu kan dari yang lain. Oke okay guys, ini dia udah 2 gol. Oke okay, kita lihat Yasin Bono mendang bola ke tengah lapangan. Oke okay, kita ini detik kita satu peluang lagi kita akhiri ya, karena durasinya gak bakalan panjang juga ya, kesian kalian. Ini dia Hakim Ziyech, masih Hakim Ziyech, Hakim Ziyech shooting. Aduh, salah. Ah, gimana itu salah nandangnya ya. Aduh, gak apa, santai. Oke guys, mungkin jadi itu saja ya untuk video kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.